Hello, 大家好，你们好吗？大家好，你们好吗？大家好，你们好吗？创新产品创新频道，一个是马达卡里尼，也是在本科大学巴塞印尼西亚上的呢，也是卡里斯卡里的大学巴塞印尼西亚。刚刚刚写的，有不少人在这里，但是啊，我今天不是一个人，我今天是跟着你，跟着我的弟弟啦，名字叫波。Nah, ni pop. Di sana. Dan. Belum pernah kan lihat tadi itu? Tampaknya lucu, cute gitu. Mau enggak ini buat giveaway? Kenapa? Enggak apa-apa kan saya buat giveaway. Soalnya ini buat saya precious banget, buat saya penting banget ini historinya. Wah. Saya itu historinya bagus banget. Historinya dia bakal tak ceritain di lain waktu ya. Bagi kalian yang baru pertama kali masuk ke channel saya, pertama kali klik video saya, ya mungkin masih belum kenal saya bakal perkenalkan diri saya dulu ya. Nama saya, nama panjangku Alexander Kenropolan, dipanggil Alex saja cukup. Saya berasal dari negara Indonesia, tepatnya di kota Surabaya. Ya bisa bahasa Jawa sedikit lah. Sekarang aku masih di tingkat SMA, baru masuk SMA, masih muda. Ya, hobi saya main game mobile sama game PC, terus ya olahraga dikit-dikit lah biar gak aku badannya. Terus olahraga yang saya suka ya basket, terus table tennis yang biasa-biasa. Terus saya juga suka belajar bahasa, seringnya saya mungkin bisa bahasa 5 bahasa, bahasa Indonesia, Inggris, Mandarin, sedikit bahasa Korea dan bahasa Jawa. Dan alasan saya membuat channel ini ya pasti ada alasannya kan. Buat channel ini yang pertama ya pasti karena saya hobi main game, buat konten-konten, dan saya share di YouTube. Saya buat ini bukan untuk mau pingin famous atau apa enggak, tapi memang saya hobi membuat konten, mau menghibur kalian semua. Saya main game, mau saya share ke kalian. Mungkin tidak hanya game aja, mungkin kedepannya ada vlog, ada review, apapun yang saya ingin bagikan kepada kalian semua. Dan di channel ini bukan hanya ada gameplay atau apapun, mungkin ada gameplay, ada tutorial, ada review bareng-bareng, mungkin ada vlog sekali-sekali. Terus saya sudah punya cita-cita, ya bukan cita-cita, ya cita-cita untuk menjadi YouTuber supaya bisa mandiri, nyari uang sendiri lah. Karena kan saya udah umur bisa dibilang 15, sudah mungkin udah waktunya untuk mencoba mencari uang sendiri, mencari penghasilan, nambah-nambah penghasilan untuk orang tua lah. Biar saya mencoba untuk sekolah dengan uang saya sendiri supaya tidak membebani orang tua saya lagi. Dan kedepannya pasti ada banyak-banyak video yang menarik, bukan hanya tentang game. Kalian bisa komen sih mau tentang apa, kalau memang memungkinkan bakal tak buat, bener. Jadinya jangan lupa subscribe ke channel ini ya, support channel ini biar kalau kalian suka channel ini, aku bakal upload setiap hari. Bener, aku bakal upload setiap hari, sehari pun bisa 2 kali. Jadi support channel ini, share ke teman-teman kalian ya. Juga jangan sungkan untuk komen di bawah, bener. Komen apa yang aku harus lakukan, apa video apa yang perlu saya tingkatkan, apa yang perlu saya upload ke depannya. Saran-saran kalian bakal saya baca. Ini bisa dibilang channel ketigaku ya. Namanya kalian sudah tahu ya, You See Me Play. Ya nama ini tiba-tiba melayang di otak saya, jadi saya pakai. Mungkin saya mengira nama ini bagus ya. Sebelumnya saya pernah buat channel dua channel sebelumnya. Yang pertama waktu saya masih SD dan waktu saya SMP. Sekarang saya SMA. Nah saya SMA berlagi. Yang SD dulu namanya Alex Plays XD, mungkin kalian nggak tahu ya, karena subscribernya memang dikit sekali. Waktu itu saya masih gak ngerti apa-apa tentang YouTube, ilmu YouTube ku sangat minim sekali. Ya, kalau kalian nggak tahu, saya coba liatin gambarnya ya, ini gambarnya. Ya salah satunya ada kira-kira 1000 view, itu benar-benar kaget. Padahal subscriber saya dikit, juga editannya biasa banget. Jadi mungkin kalian para subscriber atau yang view
cara kuliah dulu, mungkin kalian lihat video ini. Ya, inilah saya, muka saya kayak gini. Ya, tolong di-subscribe, di-support nanti channel ini, karena ini channelnya bakal pasti lebih dari para yang dulu. Pasti kelebihannya lebih banyak daripada yang dulu. Ya, yang dulu mungkin editannya biasa, masih ya bisa bilang YouTuber Android. Sekarang udah aku upgrade pakai PC, setidaknya lebih bagus, lebih menarik. Ada channel lagi dalam waktu SMP, itu cuma mungkin berjalan 2 bulan terus aku stop, soalnya kayak mau fokus belajar. Namanya Meong Gaming. Saya gak tahu kenapa suka pakai nama Meong, soalnya mungkin saya dulu tertarik dengan kucing kan, mungkin. Dan aku itu juga gaming, kami saya masih pakai Android. Subscriber nya gak banyak, tapi view-nya ya lumayan lah, view-nya lumayan. Kalian juga yang subscribe dan viewer dari Meong Gaming, ya ini saya, inilah yang membuat Meong Gaming. Sekarang aku buat channel baru, Easy Play, yang logo panda. Dua channel itu sekarang gak aktif lagi ya, soalnya ya lupa password bro. Bener, lupa password juga ya. Aku mikir mungkin mending saya mulai dari awal, jadinya mulai benar-benar ada pondasi yang kuat, benar-benar ada dasarnya tentang ilmu YouTube, apa yang harus dilakukan, jadi lebih bagus lah. Jadi cek ya channel ini, support terus. Aku bakal rajin buat konten, benar. Aku bakal rajin buat konten. Aku bakal, kalau kalian komen aku bakal interaksi. Kalau kalian pernah tahu, mungkin di video-video aku, mungkin kalian kira hanya satu orang, cuma aku aja. Tapi sebenarnya aku punya saudara kembar, tapi mukanya nggak terlalu persis sih. Untuk aku nggak persis, tapi untuk kalian mungkin persis gitu ya. Saudara kembar aku pernah muncul di beberapa video. Mungkin kalian nggak tahu, mungkin kalian nggak tahu bedanya, soalnya bajunya juga hampir sama. Kalau kalian belum tahu, sebenarnya saudara kembar saya bernama Charles Francis Polan. Ya, yang sekarang megang kamera ini. Thank you buat bantu megang kamera, bener. Panggilannya Charles, seperti biasa ambil nama depannya. Dia juga ganteng, seperti saya. Tapi lebih ganteng lah. Bisa dibilang gitu. Dia beberapa kali ya sharing konten video gaming seperti ya saya nggak bakal ngomong ya. Kalian cek sendiri ya apa mainnya dia, ya apa ekspresinya, gimana dia review game-game yang di share di YouTube. Kalau tahu bisa tebak video yang mana aja. Komen di bawah yang mana Charles muncul di konten-konten video-video channel kita. Aku bakal tunjukin foto-foto ya buat ya nambah-nambahin lah, bumbu-bumbu lah. Foto-foto berdua aku sama saudara kembarku bakal tak kasih foto-fotonya, oke? Silahkan lihat. Buat teman-teman saya yang baru, teman-teman baru dan teman-teman lama alumni SMP Vita ya. Iya kok, aku lupa ngomong sih, aku sekarang sekolah di SMA Vita, tapi dari SD SMP aku di sekolah Vita, tepatnya di Indonesia Surabaya. Untuk teman-temanku, mau cowok, cewek semua, meskipun yang teman-teman SMP ke teman-teman SD ku, kalau kalian nonton video ini, tolong di support, bener. Tolong di support video channel ini supaya bisa berkembang ya, share ke teman-teman barumu itu, teman-temanmu selain aku ya. Ya, subscribe ke channel saya, share ke teman-temanmu. Terus ya kalau kalian mungkin pengen ketemu saya, kangen sama saya, nonton aja video itu semua, hampir semua ada muka aku kok, sama mukanya James. Seperti tadi saya katakan, saya akan usahakan atau mungkin ya pastilah usahakan mengupload video setiap hari, minimal sehari sekali, sehari satu video. Tapi kalau memang bisa waktunya luang gitu, sehari bisa dua video.
aku bakal usahakan setiap hari satu video, pokoknya harus ada satu video yang saya share begitu. Bagi yang mau main bareng sama aku, mau masuk ke kontenku atau ke video-videoku, boleh tinggal DM aku atau chat aku dimanapun, mau di WA online atau di IG, Instagram, terserah. Kalian chat sama aku, nanti bakal aku atur waktunya, kita bisa main bareng, nanti saya share biar ya kenal juga lah kalian ya. Bisa masuk sosial media, itu kan sosial media yang luas banget, sampai ke seluruh dunia, semua orang bisa lihat. Ya kalau bisa, usahakan kalau kalian mau main sama saya, mau masuk ke konten-konten saya waktu kita collab bareng, kalau bisa kirim foto kalian, ya bisa masuk thumbnail biar muka kalian bisa dikenal sama orang-orang, biar muka aku tau nanti bosen ya. Saya ada rencana buat video giveaway kecil-kecilan lah, kecil-kecilan, karena ya ini kasih sedikit lah sebenarnya, uang saya juga gak banyak. Saya bakal buat giveaway kecil-kecilan kecilan buat para penonton, subscriber, dan subscribe ya, tolong subscribe. Kalau kalian mau ikut giveaway ini, tolong subscribe, subscribe udah cukup. Video giveaway nya tanggal 8 bulan 8 dari jam 8 tapi malam, gak pagi. Kalau pagi ntar aku bangun jam 4 ya. Syaratnya yang pertama gampang banget, cuma menjawab pertanyaan yang ada di dalam video tersebut. Jadinya tunggu, stay tune untuk tunggu uploadan videonya. Karena pertanyaannya ada di situ, bukan di sini. Yang kedua, ya sekalian kan saya juga pakai bahasa Indonesia nih. Ini giveaway-nya khusus untuk orang Indonesia saja ya. Untuk orang Indonesia saja, jadinya untuk orang-orang, untuk orang-orang yang di luar negeri, maaf saya nggak bisa kirim giveaway-nya, ongkirnya mahal loh. Dan yang ketiga, kalau kalian udah terima para giveaway-nya, ya tolong di foto kalian, bukan orang lain ya. Foto dirimu sama barangmu buat jadi bukti lah kalau udah nyampe, dan jadi ya juga buat kenangan buat aku ya. Thank you for you guys semua, kalian semua yang udah nonton video ini dan sudah klik video ini. Saya sangat menghargai, saya sangat berterima kasih kepada kalian untuk support sampai detik ini, dan tolong support saya sampai selanjutnya supaya saya bisa tetap semangat untuk upload video-video baru setiap harinya. Ya share ya, subscribe gratis, subscribe, kalian subscribe ke channel ini enggak, uangmu spesial pun enggak keluar. Thank you for watching, terima kasih sudah menonton video ini. 谢谢大家, 你们都看我的视频, 감사합니다. 저는 알상요 소파워코란입니다. 반갑습니다. 네. Thank you guys. See you.